Pak, awal mula penemuan koin ini? Iya. Gimana ceritanya? Waktu itu kan saya nanam cabai kan, di sawah. Habis itu saya ke tengah sawah, kok ada batu ini di saya. Habis itu balik lagi saya, tak kirain anunya apa bajak laut itu kan. Traktor. Anunya traktor itu. Terus habis itu ke sana lagi. Tadi ambil di saya kok banyak kayak gini, enggak ini saya. Habis itu terus saya diambil, saya pakai cangkul ya. Cangkulnya itu enggak kuat, akhirnya pakai anu saya apa? Rajang itu. Linggis. Iya kayak gitu. Habis itu saya ngangkatnya itu kok sulit kan saya ya. Terus saya ngajak adik saya ke sawah. Ya pas enggak tahunya isinya di dalam kayak gini. Luarnya apa Pak itu, Pak? Enggak ada, ada luarnya. Berarti tertumpuk tanah gitu ya. Iya. Terus saya yang mau misahkan ini pakai anu saya. Pakai palu. Pakai tangan enggak kuat. Menempel gitu ya? Iya, nempel. Dalam. Berapa kalian? Apanya? Kedalaman menggali saat yang menanam cabai. Paling itu kan sawah dulu itu kan dia anu, dia apa sama bapak saya ya? Dicampur itu jadikan satu. Dijadikan satu. Memang dari dulu itu kan apa? Gumuk itu. Terus habis itu pas saya mau nanam cabai ya, enggak tahunya bisa saya kena injak. Disangka batu kayak gini. Setelah menemukan ini, apakah Bapak langsung melaporkan ke pihak terkait misalnya RT atau kepala desa? Enggak. Saya langsung ke Pak Kiai itu. Iya, langsung. Karena merasa kaget juga ya, Pak. Iya, kaget kok apa ini? Ya awal mulanya enggak kayak gini, misalnya ini kan dipecah gitu. Dikira ringnya. Iya, ringnya traktor itu saya. Kira-kira ada lagi enggak kan? Thank you.